sekarang ada di Chinatown London. Di sini kita turun di Leicester Square Station. Kita lewatin jalan kecil arah ke Chinatown. Jadi di Chinatown ini kita akan keliling di daerah Chinatown, melusurin. Khususnya di Chinatown ini cuma restoran sama supermarketnya untuk produk-produk Cina ya, dari Cina ataupun ASEAN. Ada bubble tea, ini bubble tea di sini, di semuanya biasanya udah dibuka nih. Oh, ini restoran. Oh, lebih ramai lagi. Masuk ke dalam geramai ini, di kalau ini tempat buat makannya ataupun buat istirahat kalau yang nggak mau masuk ke restoran. Sini di restoran juga ada ya, nyediain tempat duduk di situ. Sini ramai banget. Jadi ada Chinatown Bakery, ya, jual roti di sana tuh. Kalau di sebelah sini ini baru nih, yang sebelah sini baru. Mas, mau kemana mas? Kemana ya? Bukan orang Cinanya aja yang datang ke sini, jadi orang dari seluruh dunia yang ada di London juga tertarik mau datang ke sini karena ramai banget ini. Lokasinya tepat di Central London, khususnya di Piccadilly ya, di Piccadilly. Jadi di Central Londonnya ini, jadi kalau malam lebih ramai nih. Ini panas. Misalnya itu ini kayak mau direnovasi nih, yang di sini. Wan Chai Corner. Oh, nah ini yang di tengah Chinatown ini. Sini juga banyak orang Indonesia yang bekerja di sini, di bagian kitchennya ataupun di waiters. Khususnya di sini nih ada orang Indonesia nih. Jadi waitress nih orang Indonesia, di kitchennya ada orang Indonesia juga, orang di dapurnya nih. Orang Indonesia di sini jadi waitress sama bartender yang di sini Lungfung ini supermarket kayak jual-jual produk Asia ataupun dari China ataupun dari bagian Asia ya. Ini khusus banget, enak. Kalau misalkan mau masak, kita kangen masakan Indonesia pun ada lengkuas, serai, ada di sini. Siapa? Oh. Ini saya mau dulu kerja di sini nih. Oh. Ini juga nih New Lumon Supermarket. Ini juga favorit orang Indonesia kalau belanja ASEAN food. Di sini tuh ada benderanya juga tuh, Vietnam, Kamboja, Indonesia, terus Thailand, Jepang, Filipina. Dulu saya kerja di situ tuh, dari nyuci piring, golden konik saya dari nyuci piring jadi waitress. Saya hampir 1 tahun kerja di sini. Sampai sekarang ada orang Indonesia di bagian dapur juga, ada juga di sini. Ramai kan. Tianfu ini juga nih, produk-produk dari Asia yang kangen, kayak jaburan atau apa sih, snack ya, jaburan kalau bahasanya saya. Mas Indramayu, jaburan.
Mau kemana mas? Gak ada lagi orang Indonesia nongkrong di situ. Udah pada balik semua. Mana mau ke ini? Ke nongkrong ke tamannya aja yuk. Yuk. Lanjut. Maklumin aja nih, promosi apa nih? Kayak perobatan China. Ngarumbulnya. Ya. Yeah. Thank you sir, thank you. Ya, yeah, China for this and I don't know apa itu. Yang waitress jadi waitress ini nggak gampang ya, kita berdiri di depan, kita narik customer, karena di sini masakannya hampir mirip masakannya Cina semua ya, masakan Cina gitu, Cina food, Chinese food, jadi kita harus pandai-pandai manggil orang. Nah, yang orang Indonesia yang kerja di Chinatown ini nggak gampang juga. Di bagian kitchen ini ada yang nyuci piring ataupun bagian dapur yang bagian masak ataupun motong itu ramainya minta ampun, banyak juga yang gak kuat kerja di dapur di Chinatown ini. Waitressnya tunggu di luar manggil orang. Orang Muslim juga tertarik ke sini, nggak sekedar lihat ataupun makan. Di sini nggak makanan haram juga, di sini ada yang halal juga. Kita lihat-lihat mana restoran yang halal, mana yang nggak halal, non halal. Kita bisa lihat dulu. Kalau ada yang ada tulisannya halal itu nggak jualan babi. Sini ini ada nih, namanya Gera Corner nih, ada waitressnya orang Indonesia dari Jakarta. Sebelah sana ada lorong kecil, di sana ada CNR. CNR itu restoran Indonesia favoritnya orang Indonesia, yang orang restoran Malaysia. Ukurannya gede ya. Mana? Kita kesini nih. Nanti nongkrong ke taman. Ah, mau kesini aja. Dari sini. Sini nanti belok kesini. Di daerah ini daerah Piccadilly ya, jadi paling ramai di Central London ini di Piccadilly. Kalau menurut saya sih di dekat stasiunnya, nah Chinatown ini dekat stasiunnya Piccadilly juga, jadi mungkin beruntung ya, karena di Central London juga jadi orang-orang pada datang ke sini nggak sekedar di Chinatown, dia jalan-jalan dan ditemulah Chinatown ini dekat sini, jadi orang pada mampir juga, makan juga di restoran. Di square-nya nih. Kalau sana itu Piccadilly Station nih, sana. Nanti kita naik ke sana naik ke bis kalau pulang. Jadi sini kita jalan-jalan. Nggak ada tulisan Chinatown ini, tulisan Cina, nggak ngerti.
Sinatun. Kita untuk sebagai orang Indonesia nggak bisa. Nah, ini apa yang bacanya? Dan N. Word. Ini trendy. Mungkin pada kenal ya dengan produk ini yang permen itu, yang warna-warni, yang bulat. So, ini pesan ini adalah jarak Jonathan juga ini dekat sama tadi, jadi ini bukan wisata di wisata satu-satunya di Chinatown, dekat Chinatown ini itu di kedai ini ada ini. Jadi orang bule juga pada bisa. Oh, Legoland tuh, Lego. Ini jual proper dari Lego. Kita juga punya konten di Legoland ya. Ini produknya nih. Nah. Ini sebelah nih, China tuh di sana. Kita ada di sini. Jadi cuman 2 menit, bukan 2 menit, 1 menit kita jalan cross, jalan nyimpang gitu. Mau nongkrong aja. Nongkrong. Mana di sini? Ya, apa di dalam? Oke, kita nongkrong nih. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Kendangnya karena kayak kendang koplo. Kingdom Speed.
of sweet. Nah, ini Piccadilly Station-nya. Nih. Jadi jarak antara Piccadilly Station sama Leicester Square Station ini sekitar 5 menit jalan kaki. Jadi di Piccadilly ini loh, itu ikon dari Piccadilly-nya sama ini layar TV-nya. Jadi ke sana itu Pacanatonnya. Jadi kita nanti naik Piccadilly Line mau balik. Jadi sampai di sini video dari saya. Thank you untuk menontonnya.